Apa kabar sahabat Kuispedia yang awam jadi paham? Hari ini kita jalan-jalan lagi. Untuk selanjutnya kita akan mengunjungi salah satu farm ikan koi ternama di Jepang atau di Niigata, yaitu Shinoda. Shinoda Koi Farm yang sudah terkenal dengan hasil ternakannya yaitu Soadoitsu dan Hiutsuri. Seperti apa keseruannya? Jangan kemana-mana. Ikuti terus videonya. Di sini yang awam jadi paham, jadi paham. Semua bisa main koi. Di sini Koispedia. Semua bisa main koi. Oke, sekarang lanjut lagi. Kita sudah sampai di Shinoda. Jadi langsung pindah gitu ya. Ini sekarang berada di Shinoda. Dan saya mau masuk, ada apa aja di dalam. Kita bisa intip dulu dari sini ya. Kosong. Udaranya sejuk banget. Shinoda Koi Farm ini didirikan pada tahun 1952 di Uguriyama, kota Ojiya, Niigata. Yang sudah dikenal dengan hasil ternakannya yaitu Ginrin Showa, Doitsu Waku, Doitsu Showa, dan Hiutsuri. Soa Doitsu, Sanke Doitsu. Oh, Soa Doitsu. Utsuri. Utsuri 30 sampai 40 cm. Shinoda. Mayoritas Utsuri. Wow, soan. Di Shinoda Koi Farm ini kita juga menjumpai ikan koi dari ukuran kecil sampai yang ukuran besar dan banyak jenisnya. Doitsu Sanke. Wah, ada yang kecil-kecil juga. Oh, banyak ikan kecil ya. Doitsu semua. Ini doitsu kok aku sanke. Doitsu kok aku sanke. Doitsu. Oh, ini utsuri. Banyak utsurinya. Soa. Ini ukurannya 15 cm. Dimasukkan ke dalam kolam filter. Jadi kalau kecil sama ya kayak ikan kita ya. Oranye warnanya. Ini soa campur doitsu. Oh, soa doitsu. Soa doitsu ini. Warnanya oranye. Ini kalau kecil di sini sama kayak ikan-ikan kita ya, Man ya. Warnanya enggak ada bedanya. Warnanya oranye. Ya, warnanya malah cenderung lebih ini ya, cenderung lebih belum nongol ya. Lebih oranye. Ini Soadoitsu ya berarti. Semua Soadoitsu. Apa? Semua Soadoitsu ini. Campur atau campur? Apa, Man? Kalau jenis. Oh. Ini malah doitsu ya. Soadoit. Anu sangkat. Karena ada soanya, soanya juga doitsu. Campur berarti ya? Campur. Soa doitsu sama sanke doitsu. Doitsu sangke sama kuaku sangkanu doitsu ya? Nah, ini yang udah rada gedean kan di sebelah ini. Ini campur juga? Campur. Ada sanke, ada soa doitsu. Tapi ya, ini biasa. Tapi ini keunggulan doitsu. Kadang kan ada teman-teman itu yang doitsu itu bisa nggak sih di tempat dingin, atau doitsu itu gampang sakit nggak sih gitu. Ini di tempat dingin nggak masalah. Ya. Ini kalau Shinoda itu lebih ke doitsu sama ini diucuri. Ya, terkenalnya yang kita tahu kalau Shinoda. Shinoda kan diucuri, diucurinya. Ya, seperti saya bilang sih, varietas-varietas lain sih selalu mereka ada. Ada. Yang
brandingnya. Kan selalu jelas kalau mereka. Jadi ini teman-teman yang breeder mungkin harus punya branding juga ya di tempat kita. Jadi spesialisnya apa gitu? Jenisnya lengkap, tapi brandingnya ada atau spesialisnya ada. Kalau di sini udah ini kan spesialis diucuri. Doitsu. Ada yang punya Doitsu lokal Indonesia atau lokal Blitar? Coba beda nggak dengan ikannya di sini? Nggak beda. Nah ini Doitsu kita yang lokalan Blitar juga sama ini kayak ini. Ini baknya dari mana? Nisiki. Aku main samar lek gelundung kemampul deh. Gelundung kemampul deh iku. Aja njekur lho ya. Adem. Ini kalau kita ke sana ada apa ya? Ini kayaknya udah nemu ini. Mana? Yang paling bawah. Oh, yang ini. Yo. Jadi untuk bulan-bulan ini mulai bulan 10 sampai bulan 11 itu banyak sekali orang-orang dari luar negeri yang datang ke Jepang. Jadi mayoritas orang Indonesia, kemudian Malaysia, Taiwan, Thailand, Filipin, Inggris, Jerman, itu banyak sekali yang datang ke Jepang untuk belanja ikan koi. Dan untuk lelang-lelang ikan koi di Niigata ini juga dilakukan di bulan ini, bulan 11. Sama ini. Sirip ada merahnya enggak apa-apa ya? Aman ya? Bodinya itu. Ini kira-kira size berapa kalau segini? 55 BU. 55 loh. 55 BU. Tanya gede-gede. Yang di sini. Ah, ini grice kalau ini. Kalau saya ngerti ini grice. Jadi di sini pun juga ada ikan yang kualitasnya seperti ini. Enggak semua ikannya bagus. Cuma yang keluar itu pasti ikan yang bagus. Jadi yang ini yang harganya paling murah. Ini semua dijual. Kalau pengen belanja, silahkan. Mau beli yang mana? Monggo. Panas ya. Ini di dalam ruangan ini panas. Jadi yang bilang Jepang itu dingin, nanti bisa merasakan sendiri kalau sudah ke sini. Ternyata enggak sedingin yang kita bayangkan kalau kita belum berangkat ke sini. Jadi kita lihat suhu 13, suhu 6 derajat. Itu di sini masih oke-oke saja. Langsung foto, kasih tahu gitu. Oh iya.
Jadi kalau kita mau beli ikan itu kita jaring ikannya, kita video, nanti kita kasih tahu ke pemiliknya kalau ikan ini kita booking harganya berapa, kita negonya di situ. Ini ikan setelah dijaring. Terus fotonya harus gini, pakai payung. Wah, ini yang harus kita tiru ini. Kita harus beli payung yang seperti ini. Cari payung yang seperti ini. Ini jaring lagi. Soa. Soa gendrin. Jadi untuk teman-teman yang atapnya seperti ini, transparan, sinar masuk, harus punya ini, payung. Jadi kalau foto ikan tuh gini, pantesan fotonya bagus-bagus. Payungnya gede banget ini, jumbo, super jumbo, warnanya hitam. Kalau nggak ada beli di Indonesia, mungkin bisa pesen ya ini. Bisa pesen payung untuk dibawa pulang ini. Kita lihat Hiroshi sedang jaring ikan. Ikan koi di Jepang ini kalau saya lihat mulai dari size 40 cm ke bawah sampai ukuran yang paling kecil itu seperti tidak ada bedanya dengan ikan lokal yang ada di Indonesia. Jadi untuk body, untuk kepala, pangkal ekor dengan ikan-ikan kita di Indonesia yang berkualitas baik itu sama. Jadi saya di sini melihat perbedaannya itu sangat tipis sekali, bahkan kita sulit untuk membedakannya. Tetapi kalau ukurannya sudah di atas 50 cm itu sudah mulai kelihatan bedanya dengan ikan lokal yang ada di Indonesia, terutama bentuk kepala dan postur tubuhnya. Kasih alkohol, alkohol ya. Nah ini umbrella girl. Bisa bikin, bisa bikin. Nah ini yang keren. Kalau foto ikan itu harus bawa payung supaya nggak emosi. Mainan baru ini Pak, coba nyalakan. Langsung del. Ini batu ya berarti ya? Bukan yunring yang karet itu. Batu, coba lihat. Batu, gede tapi. Wow. Baru bawa ini. Terus mesin aeratornya mana ini? Kemana larinya? Oh ke sana. Mesinnya pasti gede ini. Mesin aeratornya yang mana ya? Ini air. Ini apa ini? Namanya Corona. Ih, ngeri. Air. Oh, ini dripping kali ya. Kayaknya gitu, ini dripping.
ini kalau mulai jam berapa, jam berapa ya sekarang? 9.50. Ini udah mulai panas. Jadi body udah mulai tak lepas. Enggak panas, Bu? Panas. Pakai jaket tebel. Ini udah mulai panas. Tapi nanti kalau kita keluar dingin lagi. Ini harga berapa? Rupiahnya sekitar 50 juta ya. Yang ini? Tapi ya 50 juta. Berarti ini kalau dipukul rata-rata mungkin 30 jutaan gitu ya, Bang? Enggak boleh. Ya, mungkin. Tapi ya 50-40 ya, yes, rata-rata gitu ya. Rata-rata 30 jutaan, bisa nah, lebih. Ini isinya ada berapa sih, 50 ekor lebih lah. Lebih? Lebih. Jadi, apa ya, saya kira 3 miliaran lah rupiahnya. Iya benar. Enteng banget ngomong 3 miliaran. Harganya segitu kok, sekitar 3 miliaran. Sekitar 3 miliar ya, ini satu kolam. Nah, tapi itu harga udah... Harga customer lah ya. Udah sampai Indonesia berarti? Belum? Iya. Udah sampai Indonesia? Mungkin belum. Belum ya? Jadi per box kan sekitar 8 juta sekarang. Kalau segini-segini paling sebox 1 atau 2. Ini? Satu box isi 1? Satu atau 2. Nah kalau toh yang kecil-kecil hanya sebox 100. Ini sebox paling isinya 2 lah. Yang kecil-kecil itu juga bisa dikirim ke Indonesia? Bisa kalau mau. Bisa ya? Kecil itu kalau mau. Mau ambil di sini, mau 100 buat kasih, bisa. Bisa ya? Oh berarti nggak dibatasi? Nggak boleh. Kalau yang sekarang, kalau saya itu, biasanya cuma bisa pesan. Oh iya. Oke. Thank you. Yuk. Jadi kalau kita mau beli ikan koi di Jepang dengan ukuran kecil itu bisa, tapi kita harus kenal baik dulu dengan mereka, dengan farmnya, kita punya koneksi dengan baik, baru kita nanti dikasih ikan-ikan kecil tersebut. Kita lanjutkan perjalanan mencari kitab suci. Loh, ini kalau kita keluar sejuk lagi, kalau kita masuk gobios. Sama kayak di tempat kita. Baterai habis? Tak ganti baterai dulu. Bateraiku habis, tak ganti dulu. Ya. Oke, kita lanjut lagi mencari kitab suci.